Kamu bingung kalau tampilan teks animasi, tapi gitu-gitu doang. Ini dia cara cepat tambahin font animasi di aplikasi CapCut, cuma satu kali klik. Pengen tahu tentang ini sampai habis dan action. Sebenarnya pada berbagai aplikasi editing sudah tersedia teks animasi yang gampang kamu pakai. Tinggal kalian cari, terus klik animasi teksnya. Nah, yang tadinya diam kayak gini, pas kamu pakai jadi kayak gini. Cuamik banget. Tapi ada teks animasi yang paling keren di aplikasi CapCut, yaitu versi Pro. Nah, pada versi Pro ini, kalian bisa pakai animasi yang hasilnya mirip banget kalau diedit di After Effects. Ya iyalah, namanya juga versi Pro. Jadi pertama, kalian harus bayar atau jadi pelanggan aplikasi per bulan versi Pro dulu dari CapCut. Dan ingat, setiap kalian bayar maka ada beberapa fitur yang nggak bisa dipakai di aplikasi CapCut versi biasa. Dijamin pingin ketagihan. Tapi saya sih pakai aplikasi versi biasa aja. Kenapa bang? Iya iyalah, karena belum ada cuan. Jadi mudah kan tipsnya? Next konten kita bakal bahas editing apa lagi ya? Langsung komen video ini. Bila konten ini bermanfaat, coba followkan ini. Next time saya bakal bahas